Pemirsa, DPRD Kabupaten Cianjur di ruang rapat paripurna DPRD yang dihadiri PLT Bupati Cianjur Herman Suherman Jumat siang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pansus dan persetujuan DPRD Kabupaten Cianjur tentang rekomendasi LKPJ Bupati Cianjur tahun 2018. Pansus DPRD membahas LKPJ mengusulkan 9 poin rekomendasi mengenai kinerja pemerintahan Cianjur yang harus dievaluasi kembali. Dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi, sidang paripurna dengan agenda laporan panitia khusus DPRD pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan penetapan persetujuan DPRD tentang rekomendasi atas LKPJ Bupati Cianjur tahun 2018 Jumat siang. Dalam penyampaian laporan, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh panitia khusus DPRD dan tim anggota pansus lainnya, mengeluarkan 9 poin rekomendasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang harus diperbaiki dan dievaluasi untuk tahun 2019. 9 poin rekomendasi tersebut diantaranya mengenai masih tertinggalnya IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang hingga saat ini belum mencapai target, yaitu dari indikator pendidikan yang dianggap masih tertinggal dengan kabupaten lain, sehingga untuk mengakselerasi pencapaian indeks pendidikan harus ada kerja keras dari berbagai pihak untuk melaksanakan program-program yang terarah, terukur, tepat sasaran, dan SDM yang mumpuni. Tadi kan sudah saya sampaikan di melalui rapat paripurna ada 9 rekomendasi, 9 poin rekomendasi. Tapi yang paling penting adalah kita menyoroti tentang beberapa capaian yang tidak tercapai dari sasaran target, terutama di IPM. Nah, ini IPM di sektor pendidikan di 2017 LKPJ waktu itu sudah mencapai target, tetapi juga tidak realisasi. Ini 2018 juga sama, tidak realisasi. Maka kita menjalankan kepada Bupati untuk memang secara lebih kerja keras lagi untuk mengevaluasi ini apa yang salah. Selain itu, indikator di bidang kesehatan juga harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cianjur karena masih kurangnya ketersediaan tenaga medis, perawat maupun dokter yang harus tersebar di setiap kecamatan dan tentunya didukung dengan sarana dan prasarana. Sementara menurut PLT Bupati Cianjur Herman Suherman, menanggapi usulan rekomendasi dari pansus DPRD, pihaknya beserta jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur segera akan mengkaji apa yang akan menjadi kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan program pemerintah Kabupaten Cianjur ke depan. Pertama ya, saya ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Cianjur, terutama panitia khusus yang telah mengkaji laporan pertanggungjawaban Bupati Cianjur tahun 2018. Tadi disampaikan ada beberapa poin yang kiranya menjadi catatan. Insya Allah ini menjadi dasar kami dalam pembuatan anggaran di perubahan 2019, sehingga poin-poin yang kekurangan akan kami lihat. Dengan demikian, tentunya pemerintah Cianjur meminta doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Cianjur agar pemerintah bisa melaksanakan sesuai dengan target dalam RPJMD yang telah disepakati bersama. Heri Setiawan, Bandung TV.